There's something about this girl. Let's go, go. 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 Hey guys, thank you so much for 3,000 subscribers dan still counting juga nih. Makasih buat kalian yang udah subscribe di YouTube channel aku. Kali ini aku mau bikin giveaway kecil-kecilan, semoga kalian suka. Untuk ikutin giveaway-nya, kalian tonton dulu video ini ya. Baru aku akan kasih tahu rules-nya setelah video ini di bagian akhir. Oke? Okay? Bye. Guys, kita lagi di Kuil Meiji di Yoyogi, daerah Yoyogi, dan ini hari Minggu, kayaknya hari Minggu tuh hari ibadahnya mereka. Jadi, pada banyak orang yang datang ke kuil. Ya, mari, terima. Awas, nanti copot semua. Nomor? 5. 5, oke, kita lihat. Moment of truth. Lihat. Biasanya gini. We shall find be fall behind ourselves in the world if when we gua enggak ngerti apa nih. The world continually moves on and one who fails to make the effort required by each new day will remain in place and be left far behind his peers. Artinya adalah dunia itu berputar. Jadi kita harus usaha supaya tidak fail. Dan setiap hari itu remain in place. Pasti ini kayak puisi deh. Ya udah coba baca sendiri lah tuh ya para penonton. I to go but I can't stay. Wish you could be. Terlalu kurang kenceng. Gua jotos lu ya kalau jatuh. Aduh sakit anjir. Stay. Harus sendiri juga. Nyalain lo. Nah, udah selesai makan, udah selesai pakai lipstik, sekarang belanja dulu di Asakusa. Aku nyari oleh-oleh buat mama, oma, semua orang. Buat yang nyari oleh-oleh souvenir khas Jepang, kayaknya di Asakusa bisa dijadiin tempat pilihan. Karena nih banyak banget tempatnya kayak kimono gitu, ada yang ngejual gantungan kunci doang tuh ada, macam-macam deh. Pokoknya Jepang banget. Udah selesai, lagi nungguin teman-teman aku emang bukan tipe yang suka beli souvenir yang kayak gantungan kunci. Aku lebih suka ngasih souvenir yang benar-benar orang yang mau aku kasih itu tuh harus benar-benar suka souvenir itu. Sebenarnya aku pengen beliin buat mama dan omaku tuh kayak tas-tas atau dompet-dompet Jepang gitu, cuman kayak terlalu souvenir banget. Dan kalaupun ada yang tas kulit itu, kulitnya menurut aku nggak bagus, tapi harganya mahal banget, jadi nggak worth it. Sekarang kita lagi di Akihabara. Buat yang suka anime, manga Jepang, bisa beli mainan di sini banyak banget.
juga ada gacapon. Jadi itu kayak masukin koin, terus nanti kita bisa mendapatkan mainan. Nanti deh aku kasih lihat gimana, kita lagi mau nyebrang ya. Wait. Everything about you perfectly undone. And I was like a star. Jadi kalau main gacapon ini harus pakai koin 100 yen. Kalau misalnya kalian enggak punya koin 100 yen, bisa ditukar di mesin penukar uangnya. Coba ini ya, hadiahnya ini dari Lancashire. Aku sih kalau bisa pengen yang ini, punya Sailor Moon. Kita coba. Pura Jupiter ya. Aduh, ingin sekali lagi. Empat. Ah, empat. Kok gak tular? Ya, karena tadi itu ya. Cuma tiga terus nyambung satu. Gak tahu. Iya. Ya Allah, Tete. Kenapa? Oh, gak ada. Ya, aku makan. Okay. Ada. Ya elah, boring banget nih bunga teratai. Udah susah ngeluarinnya. Lagi ya, sekali lagi. Aku gak hoki banget main gacapon, selalu dapetnya yang gak aku mau. Jadi daripada duitnya habis, ini udah 1000 yen. Mau makan? Mending aku beli baju sama beli makanan. Kalau di Jakarta mau beli kamera second analog di Pasar Baru ya. Kalau enggak online, kalau di sini di pinggiran jalan juga banyak. Tuh. Literally di setiap daerah itu pasti ada 1-2 toko kamera. Oh, kemarin di Ginza banyak banget. Guys, katanya itu ada artis Thailand di belakang gue. Yang mana ya? Nih. Yang ini wajahnya nggak kelihatan. Artis Thailand. This is the scallop. Oh, siapa namanya? Jirayu. Kayak tahu. Terus pas gue pikir-pikir lagi, oh iya. Kalau gue kayak, aduh, ganteng nih cowok, jarang-jarang. Eh, ternyata emang artis. Kalau artis ganteng kelihatan. Dia gue. Cet ya. Okay. Thank you. Muka kesang-sang banget. Sekarang kita lagi di Asakusa lagi dan aku lagi nemenin Kak Dwi nyari tas di sini. Tips buat yang mau belanja souvenir di Asakusa, kalau bisa jangan langsung ke permata, belanja yang di depan dekat pintu gerbang masuk, karena baru masuk itu emang harganya mahal-mahal. Mungkin tujuannya buat nge-trap turis. Sebenarnya kalau kalian jalan agak jauh-jauh ke dalam itu harganya makin lama makin murah. Jadi sabar ya, dicek dulu, keliling dulu, baru nanti beli kalau udah nemu yang barang yang pas dengan harga yang pas juga. Nggak kelihatan. Wow. Yeah. I want to take my luggage. No, it's okay. Thank you. Ada yang nyari penitipan. Kayak gue dong, no. Bahkan tadi kita ngeliat dia bawahnya ribet banget gitu ya. Daripada nenteng-nenteng. Banyakan beli coklatnya, aku mau kayak gitu. Lihat siapa ya. Hei, menggelandang lagi. Beresin ya. Udah berapa juta? Enggak terhitung. Capek enggak? Tadinya aku mau ngerekam sambil belanja tapi enggak bisa, enggak fokus.
ini aku belinya kalau bisa yang gak terlalu gede packagingnya, paling gede itu sih ini yang kotak-kotak. Iya, yang lainnya tuh kayak yang kecil-kecil, skip-skip kayak gini. Ini rasa matchanya yang terkena Toki yang ada almond. Nah, kalau yang ini mochi. And we're done. Selesai belanja di sini. Donki, Mega Donki di Shibuya. Dan habis ini kita mau balik ke kosan buat beres-beres. Habis chill bentar, istirahat sebelum besok sekitar jam 11 kita balik ke Jakarta. Buat kalian yang sudah ngikutin vlog aku sedari awal, terutama thank you for watching. Kalau ada pertanyaan mungkin yang mau coba trip ke Jepang, sedikit tanya-tanya ke aku, boleh banget tulis di kolom komentar. Once again, thank you so much guys for watching. I see you guys in my next video. And don't forget to click like if you like the video and subscribe. Okay, bye. So, giveaway ini adalah kolaborasi aku dengan teman aku yang punya toko ini, Sisi Makeup Store, kalau nggak salah namanya. Ini ngejual produk skincare dan makeup juga. Jadi di sini kita akan kasih hadiah untuk dua orang pemenang beruntung senilai masing-masing Rp500.000. Ini hadiahnya adalah gabungan skincare dan makeup. Jadi udah kita bundle, semoga kalian suka. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja postingan Instagram aku yang ini. Nanti ada rules yang banyak di sana. Enggak banyak, tenang. Gampang banget kok rulesnya. Dan pemenangnya akan dipilih secara acak. Jadi siapa yang beruntung lah yang akan menjadi pemenang. So, semoga beruntung ya. Dah. Thank you so much. Ini orang-orang alay mau foto bertiga.